Halo semuanya, selamat datang di channel Tour Driver Gias 2024 di gedung Ice BSD dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Dan tahun ini adalah Gias yang terbesar. Biasanya hanya 10 hall, kali ini ada 11 hall. Dan di video kali ini saya, Diandra dan Lutfi Aziz akan memberitahukan ke Anda ada apa saja di Gias. Dan bagi Anda yang ingin datang ke pameran ini, jangan lupa untuk beli tiketnya secara digital di aplikasi Gias Auto 360. Sekarang kita lihat ada apa saja di Gias 2024. Let's go! Saat ini saya sedang berada di Hall 11. Di belakang saya adalah tiket booth dari Gias 2024 ini. Karena sekarang hall-nya bertambah, jadi ada 11 hall. Jadi kita main entrance-nya ini masuknya dari Hall 11. Anda bisa beli tiket on the spot di sini. Kalau weekdays harganya Rp75.000 dan kalau weekend Rp125.000. Tapi Anda juga bisa beli tiket secara online di aplikasi Auto 360. Kalau di aplikasi Auto 360 untuk weekdays-nya itu Rp50.000 tiket weekdays, untuk weekend itu Rp100.000. Nah, untuk Anda yang membeli tiket secara online di aplikasi Auto 360 juga Anda bisa datang ke tiket booth sini. Di sini ada online tiket help desk-nya. Oke, mari kita mulai dari commercial vehicle. Jadi di sini ada Adiputro, booth-nya Adiputro, di sini ada Laksana dan ada Tentrem, lalu lanjut di sini ada UD Trucks. Terus di sini juga ada Hino dan di situ ada Fuso, lalu ada Isuzu. Jadi untuk di bagian commercial vehicle ini lengkapnya akan ada di channel YouTube-nya Bus Truck ID. Jadi untuk melihat ada apa saja di commercial vehicle, Anda bisa mampir ke YouTube channel-nya Bus Truck ID. Sekarang kita lihat bagian passenger car-nya. Honda, booth-nya besar sekali, semua existing produknya ada. Ada produk yang RS-nya juga, bahkan ada mobil balap Honda Racing Indonesia juga di sini. Dan ada dua produk yang sangat menarik dari Honda. Yang pertama, ini adalah Honda EN1 alias Honda HR-V versi elektrik. Ini belum dijual sekarang, tapi dia akan dijual di awal 2025. Dan sudah diperkenalkan sekarang di Gias. Anda bisa lihat langsung bagaimana sosok Honda HR-V dengan penggerak elektrik yang nama resminya adalah Honda EN1. Dan yang ini yang sangat menarik. Kita sudah lama tidak punya MPV besar Honda. Odyssey sudah tidak dijual. Bahkan Freed juga sudah tidak dijual. Tapi MPV ini adalah pertama kalinya dia masuk ke Indonesia secara resmi. Ini adalah Honda Stepwagon. Senang sekali rasanya Honda memperkenalkan Honda Stepwagon ke Indonesia. Seven seater dengan pelipatan bangku yang luar biasa. Serta Stepwagon ini mesinnya hybrid. Dan kita tahu mesin hybrid Honda terbukti sangat irit di CR-V dan di Accord. Sayangnya, belum dijual juga di Gias. Tapi Honda melakukan studi, melihat bagaimana minat orang ke mobil seperti ini. Kalau minatnya banyak, bukan mustahil mereka akan memasukkan mobil ini di 2025. Tapi Anda sudah bisa lihat langsung Honda Stepwagon. Luarnya keren, dalamnya keren, mesinnya irit, dan pelipatan bangkunya istimewa. Anda bisa lihat di booth Honda di Gias 2024.
BYD. Di belakang saya sudah ada booth-nya BYD dan booth-nya cukup besar. Di sini ada 3 modelnya BYD, ada BYD Atto 3, di situ ada BYD Seal dan harusnya ada BYD Dolphin juga. Nah, di panggungnya BYD ini cukup besar dan sepertinya akan ada mobil juga yang dipajang di sini, cuman belum dipajang, belum keluar karena memang belum jam launchingnya BYD ya. Nah, di sini ada BYD Dolphin. BYD ini juga belum lama baru menyerahkan mobil-mobilnya ke konsumennya. Ini BYD Atto 3 juga dan di sini ada BYD Dolphin yang warnanya cukup funky ini. Oke, dari pertama masuk tadi saya langsung berjumpa dengan booth Kalista yang ini besar banget dan dipenuhi dengan mobil-mobil EV. Di sini kelihatan ada trek motor, kemudian juga ada bus di sini, dan di belakang sana juga ada truk. Ini booth Kalista ini serasa kita sedang berada di kota yang berbasis kendaraan EV. Booth-nya G-Tour. Jadi di sini ada 2 mobil dari G-Tour yang dipajang di Gias. Ada G-Tour Dashing dan ada G-Tour X70 Plus. Di depan juga ada mobilnya, ada Dashing dan X70 Plus yang dipajang di depan sini. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang sama seperti di panggung tadi, ada Dashing dan X70 Plus. Kita lanjut ke booth selanjutnya. Mercedes-Benz, ada banyak produk baru yang diluncurkan di sini. Tentu saja ini yang menjadi bintangnya, all new E-Class. Varian yang paling legendaris dari Mercedes-Benz. Dan itu ada E200 Exclusive Line dan E300 AMG Line. Kedua varian all new E-Class ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Ini beberapa di antaranya. Sound system sudah menggunakan Burmeister 4D Sound Experience with Dolby Atmos yang sebelumnya fitur ini hanya ada di Mercedes Maybach S-Class. Kemudian untuk door handle-nya sudah menggunakan model seamless serta untuk multimedianya sudah menggunakan MBUX generasi ketiga dengan desain baru dan layar 14,4 inci. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan Mercedes-Benz Light Graphic dengan desain bintang yang lebih sporty serta panoramic sunroof. Untuk E200 memiliki backlit trim, serta untuk E300 dia sudah memiliki digital light. Kemudian ini ada Mercedes AMG C63S. Dan ini walaupun mesinnya 2000 cc turbo, tapi tenaga dan torsinya terbesar di kelasnya. 680 HP, torsinya 1020 Nm, 4MATIC jadi all-wheel drive, motor listriknya juga dual motor, ada di depan dan di belakang. 0 sampai 100 km per jam, 3,4 detik. Kemudian ada Mercedes AMG GLC 43 Coupe, yang ini mesinnya sudah one man, one engine, 2000 cc turbo, 421 HP, 500 Nm, 4MATIC, all-wheel drive, 0 sampai 100 km per jam dalam 4,8 detik. Dan ini kejutannya dari Mercedes-Benz, Smart is back! Smart kembali lagi ke Indonesia, terakhir itu Smart itu hanya yang 4.2. Dan sekarang ini ada Smart, ini benar-benar generasi paling baru, ini Smart Hashtag 3. Ada 2 jenis, kita lihat dulu, kita intip sedikit. Ini dia, Smart Hashtag 3, full electric. Dan yang istimewa yang di sebelah saya ini adalah yang tipe Brabus. Jadi ada 2 tipe sekaligus dan harganya itu saya belum tahu pasti ya karena ini belum launching, masih diselubungi seperti ini. Tapi dengar-dengar harganya tidak sampai 1M, mungkin di antara 800 sampai 900 juta rupiah. Tapi senang sekali melihat Smart ini kembali. Kemudian selama Gias 2024 ini untuk setiap pembelian Mercedes-Benz di booth Mercy itu akan ada promo menarik. Yang pertama bunga 0% hingga 4 tahun. Kemudian ada Luxury Experience Travel Package. Kemudian ada Extended Warranty. Dan ada hadiah langsung selama di pameran. Oke, sekarang saya berada di booth-nya VinFast. Booth-nya VinFast juga cukup besar. Ini merupakan brand dari Vietnam. Kita lihat mobil apa saja yang dipajang di Gias 2024 ini. Nah, di sebelah saya sudah ada VinFast VF5. Ini yang akan dijual di Indonesia. Dan ada VinFast VF E34. Jadi
dua mobil ini yang akan dijual di Indonesia. Tapi nggak hanya itu, VinFast juga memajang beberapa model lainnya yang belum dijual di Indonesia dan masih setir kiri, tapi ada dipajang di sini. Mari kita lihat. Di sini ada VinFast VF8. Jadi ini medium SUV gitu ya. Dan dia masih setir kiri. Karena ini belum akan dijual di Indonesia, ini hanya baru diperkenalkan. Jadi hanya dipajang di Gias 2024 ini. Dan yang di panggung ini yang keren sekali, yaitu VinFast VF9. Jadi ini SUV yang besar, mungkin bisa mirip-mirip sama Palisade gitu ya besarnya. Dan ini semuanya full listrik. Di sini ada VF6. Ini dia VinFast VF6. Ini juga setir kiri. Dan di sini juga ada VinFast VF7. Ini juga setir kiri. Dan saya juga sudah pernah melakukan test drive-nya langsung di Vietnam yang masih setir kirinya. Dan VinFast ini punya skema yang beda dengan mobil listrik yang lainnya. Jadi dia memiliki dua opsi untuk dijual ke konsumen Indonesia. Ada opsi yang bisa beli dengan baterainya atau dengan skema sistem sewa gitu ya. Jadi baterainya kita bisa sewa. Jadi harga belinya akan bisa lebih rendah daripada kalau misalkan kita nggak sewa baterai. Jadi sewanya nanti per bulan. Oke, kita lanjut ke booth selanjutnya. Selanjutnya boothnya Aion. Di belakang saya sudah ada Aion Hyper SSR atau namanya Hyptech SSR. Ini bisa dibilang supercar dari Aion. Jadi di sini ditulis nih, maksimum torque 1200 Nm, maksimum powernya 1225 horsepower. Wow, kencang sekali. Dan di sini juga ada tulisannya, 0 sampai 100 km/jamnya mobil ini bisa ditempuh dengan catatan waktu 1,9 second. 100% carbon fiber outer covering. Mobil seperti ini bentuknya memang seperti supercar, tapi tidak terlalu besar. Dan displaynya juga pakai bannya ini ban slick. Pakai ban slick. Cukup ramping, compact, desainnya keren. Dan diffuser-diffuser karbonnya ini juga stand out. Ya, ini Aion Hyper SSR. Oke. Di sini juga ada Aion Y Plus. Lalu di bagian situ ada Aion Hyper HT. Gak tahu kenapa itu masih ditutupin, karena yang di sini udah dibuka nih. Mungkin yang itu spek Indonesia, yang ini spek yang masih berasal dari Tiongkok. Karena ini masih ada logo ini ya, tulisan Cinanya gitu ya. Oke. Nah, di sini masih di panggung. Belum bisa dibuka. Dan di sini ada Aion ES. Ini mobil sedannya Aion. Kita intip sedikit. Ini dia mobilnya. Aion ES. Kemarin sudah diperkenalkan. Dan kita tunggu launchingnya hari ini. Oke, ternyata beda yang tadi udah dibuka di depan. Si Hyptech HT. Jadi namanya sekarang pakai Hyptech HT untuk pasar Indonesia dan pasar Thailand. Kalau di Cinanya sendiri namanya Hyper HT. Nah, yang di sini yang di panggung yang masih ditutup ini bedanya pembukaan pintunya. Jadi kalau yang di depan itu bukan pintunya biasa, kalau yang ini bukan pintu belakangnya tuh gullwing. Jadi kayak Tesla Model X. Sekarang kita lihat dulu sedikit. Ini dia mobilnya. Tuh, namanya Hyptech HT. Oke, kita tutup lagi karena belum launching. Nah, yang beda yaitu bukan pintunya di sini, cuman kita nggak mau buka lah ya, biarin aja nanti kita tunggu saat launchingnya. Selanjutnya boothnya Seres. Di sini ada Seres 7. Ini masih setir kiri ya, jadi ini di display aja, belum dijual di Indonesia. Seres 7 ini besar mobilnya, dimensinya. Dan di sini ada Seres E-Wine B-Type dengan harga 189 juta on the road Jakarta. Dan di sini juga ada Seres E-1 yang sudah dimodifikasi. Jadi dipakein wheel cover seperti ini dan dia pakai striping-striping seperti ini dan dia sudah diganti audionya pakai Venom. Jadi di situ ada ini premium sound powered by Venom.
Lalu di sini ada Gelora I yang dipajang di booth-nya Seres. Oke, jadi di belakang sini ada Seres 9. Ini masih setir kiri, hanya diperkenalkan di Indonesia. Sekarang kita intip sedikit seperti apa. Nah, ini dia Seres 9 konsep. Oh, ternyata ini mobil konsep. Ya. Jadi kita tunggu aja bentuk fullnya ketika mobil ini sudah saatnya launching. Selanjutnya ada brand asal Prancis yang terkenal memiliki suspensi yang sangat baik, yaitu Citroën. Di sini ada Citroën, the all new Citroën C3 Aircross SUV yang sudah dimodifikasi, sudah diganti velgnya, sudah dipasang roof box di atasnya. Sekarang kita masuk ke dalam booth-nya Citroën. Kita lihat di sini ada tulisan Bonjour. Oke, di sini ada new Citroën EC3 all electric. Dan di sini juga ada EC3 all electric yang sudah dimodifikasi, dipakein striping-striping seperti ini, lalu menggunakan velg racing yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan show di Gias. Sama ini ada EC3, jadi ada beberapa EC3 yang dipajang di sini, ada Citroën C5 Aircross. Ini yang waktu itu dipakai sama Diandra untuk mudikin style-nya. Lalu di sini juga sama nih ada C3 Aircross. Lalu di sini juga ada C3 Aircross SUV. Yang di panggung, oh ya, itu sama. Jadi ada 3 model ya, ada EC3 all electric, ada C3 Aircross SUV, ada C5 Aircross maksud saya. Nah, di sini ada new Citroën EC3 all electric yang diletakkan di panggung booth-nya Citroën. Hyundai, Anda lihat masih kosong, ada di sini ada tempat untuk 3 buah mobil, tapi yang jelas akan ada 2 bintang utama di booth Hyundai ini. Yang pertama adalah all new Kona Electric. Dan itu kami sudah juga membuatkan reviewnya, ada di channel Auto Driver. Seperti ini mobilnya, dan itu akan masuk di pasar 500 jutaan rupiah untuk SUV listrik. Dan yang kedua, ini yang menarik, karena Hyundai untuk pertama kalinya akan memasukkan N brand ke Indonesia melalui Hyundai Ioniq 5N. Kami juga sudah coba mobilnya. Mobilnya seperti ini, luar biasa. Mendapatkan pujian dari semua media yang pernah mengetes mobil itu, akhirnya masuk ke Indonesia karena dianggap itu adalah mobil elektrik terbaik untuk seorang petrolhead. Performanya kencang, kemudian bisa mensimulasikan suara mesin bensin, bisa mensimulasikan perpindahan gigi, dan banyak sekali menu-menunya. Kami juga sudah tidak sabar melihat mobil itu di Indonesia, dan Anda juga bisa melihat langsung Hyundai Ioniq 5N bertenaga 650 HP untuk pertama kalinya di Indonesia di booth Hyundai di Gias 2024. MG, mereka menampilkan kejutan dengan meluncurkan MG Cyberster. Ini roadster, tenaganya besar sekali, 536 PS, 0-100 dalam 3,2 detik, dan dia full elektrik. Dijual seharga 1,688 miliar rupiah on the road di Indonesia. Ini menarik sekali, Cyberster ini satu-satunya EV yang bentuknya roadster seperti ini. Dan selain Cyberster, MG juga menampilkan sejumlah produk lainnya, tapi belum untuk dijual, tapi lebih ke survei pasar. Ada MG 4EV yang X-Power, yang 0-100 dalam 3,8 detik, yang itu tenaganya juga di atas 500 HP. Kemudian ada ini, ada MG 7, kemudian ada MG 3, ada MG M9 MPV, kemudian ada MG G50 SUV yang sangat futuristis. Tapi itu semua belum dijual. Jadi tambahan yang dijual di Gias 2024 ini adalah Cyberster. Yang lainnya Anda bisa lihat eksteriornya, interiornya, dan MG masih melakukan studi apakah mobil itu akan dijual di Indonesia. Nah, selain mobil-mobil keluaran terbaru, di Gias 2024 ini juga ada industri pendukung termasuk aksesoris. Salah satunya adalah Blackview, pionir dashcam yang sudah belasan tahun di Indonesia dengan reputasi yang sangat baik, reliable, dan sudah terpercaya. Dan di Gias 2024 ini Blackview mengeluarkan produk baru mereka, yaitu Blackview DR970X Box Plus. Bedanya dibandingkan yang biasa, yang Box Plus ini dia memiliki box terpisah untuk
perekamannya dan juga untuk SD card-nya. Jadi semisal misalnya Anda kecelakaan, kaca depan pecah, black view-nya terlempar kemana nggak tahu, semua rekaman tetap tersimpan di box ini dan box ini bisa ditempatkan di lokasi yang lebih aman. Serta kita tahu bahwa Black View memiliki dashcam yang sangat tahan panas sampai 80 derajat Celcius, tapi DR970 Xbox Plus jika dibandingkan dengan DR970X yang sebelumnya, ini unitnya saja dia sudah lebih adem dalam keadaan beroperasi. Walaupun sama-sama tahan sampai 80 derajat, artinya ini bisa tahan lebih lama lagi. Black View DR970 Xbox Plus ini juga memiliki kualitas gambar hingga 4K dan kualitas rekamannya sangat-sangat baik di malam hari maupun di siang hari. Dan dengan adanya box ini artinya lebih aman semuanya, rekaman tersimpan lebih aman. Bahkan kalau ada yang mencuri dashcam-nya sekalipun, tetap rekamannya tersimpan secara baik. Dan garansinya juga panjang sekali, sampai 3 tahun. Jadi kalau misalnya Anda berniat untuk membeli dashcam, karena kita tahu dashcam itu sekarang sangat penting untuk merekam kejadian di jalan. Apabila ada satu insiden, kecelakaan, kejadian, kita semua memiliki bukti rekamannya. Jadi kalau misalnya Anda berminat, Anda bisa langsung kunjungi booth Black View di Pre-Function Hall 1 di GIAS 2024. Sekarang kita ke merek berikutnya. Porsche, senang sekali melihat setiap tahun Porsche selalu ikut GIAS. Dan tahun ini mereka memajang 4 mobil. Di sini ada maskot mereka, GT3 RS. Mobil yang luar biasa untuk dipakai di track. Kemudian di sini ada 718 Spyder RS. Ini disebut-sebut sebagai versi internal combustion terakhir dari 718. Karena kemungkinan kedepannya mungkin full elektrik atau elektrifikasi, kita nggak tahu. Tapi ini yang masih pure internal combustion, ini the last-nya. Nah, mereka meluncurkan 2 produk baru di GIAS. Yang pertama adalah all new Porsche Panamera. Jadi ini generasi terbaru dari Panamera masuk ke sini. Panamera kita tahu sendiri, mobil sport untuk 4 orang penumpang. Jadi Anda bisa merasakan ketegangan, keasikan mengendarai sebuah Porsche bersama keluarga Anda. Dan ada satu lagi, ini adalah maskot electric car mereka, yaitu Porsche Taycan facelift. Jadi di facelift ini lampunya udah berbeda dan ada sejumlah perbedaan lainnya. Walaupun bukan generasi terbaru, tapi ini adalah penyegaran terbaru dari Porsche Taycan. Dan baik Taycan maupun Panamera akan diluncurkan secara resmi di GIAS. Dan setelah selubungnya dibuka, Anda langsung bisa melihat semua detailnya. Mazda, selain existing product seperti Mazda Miata, Mazda 3, CX-5, dan lainnya, ini adalah produk yang terbaru diluncurkan di GIAS 2024, Mazda CX-60 Pro. Jadi ini adalah versi entry level dari CX-60. Mesinnya tidak lagi 3300cc 6 silinder, tapi 2500cc 6 silinder. Interiornya tidak semewah yang di CX-60 biasa, tapi tetap berkualitas sangat baik dan durable. Yang dihilangkan itu yang nuansa-nuansa alcantaranya gitu ya, sekarang digantikan kulit. Tapi yang menarik, Mazda CX-60 Pro ini harganya turun jauh dibandingkan saudaranya yang bermesin 3300cc 6 silinder. Yang 3300cc 6 silinder harganya hampir 1,188 miliar rupiah. Yang ini dengar-dengar, sebelum launching saya dibisikin, harganya mungkin di kisaran 700-800an juta rupiah. Luar biasa. Ini sudah diluncurkan, bisa dibeli, Anda bisa lihat di booth Mazda. Nah, di Pre-Function Hall 9 ini juga ada booth-booth industri pendukung, salah satunya Vicool. Nah, sebelum kita ke merek mobil lainnya, kita lihat dulu yuk ada apa di booth Vicool ini. Nah, ada beberapa section di booth Vicool ini cukup besar juga. Ini ada section khusus untuk kaca film rumah. Jadi rumah pun bisa diberikan kaca film terbaik dari Vicool. Kemudian tentu saja ada kaca film untuk mobil, ada berbagai jenis di sini. Dan lengkap juga dengan alat-alat demonya dan experiential room mereka untuk menguji langsung efektivitas penolakan panas dari kaca film Vicool. Dan tentu saja yang tidak terlupakan adalah Vicool PPF. Di sini juga ada
sectionnya, Vehicle PPF ini saya percayakan juga untuk mobil-mobil saya. Dan di sini ada satu demo panel, jadi di panel ini ditempelkan sejumlah jenis Vehicle PPF. Nah, bukan sekedar memamerkan produk-produk mereka, Vehicle di GIAS 2024 ini juga punya tema pamerannya. Temanya On Your Drive. Apa sih yang dimaksud dengan On Your Drive itu? Jadi, itu adalah pernyataan gaya hidup Vehicle yang ingin mengajak Anda untuk memiliki kendali atas mobil Anda. Jadi, mobil itu bukan sekedar dibeli untuk fungsi, tapi dia juga merupakan cerminan gaya hidup serta kenyamanan berkendara sehari-hari. Jadi, On Your Drive itu bertujuan untuk menginspirasi Anda dengan 4 cara yang berbeda. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam 4 pilar utama Vehicle, yaitu On Your Success, On Your Comfort, On Your Investment, dan On Your Gear. Inti dari Vehicle adalah kualitas, prestis, dan keandalan. Nah, kampanye On Your Drive ini bertujuan untuk melengkapi komitmen Vehicle dalam memberikan yang terbaik kepada pelanggannya dengan menginspirasi para pemilik kendaraan untuk menciptakan pengalaman berkendara terbaik. Tidak hanya itu, bagi Anda yang sudah menentukan pilihan kaca film terbaik Anda dari Vehicle, Anda bisa menikmati lounge yang nyaman ini sambil menikmati makanan, minuman, dan gelato. Dan tentu saja karena ini sedang di pameran, ada promo spesial untuk GIAS 2024 ini. Untuk pembelian produk Vehicle ada diskon 30+8% hingga nominal senilai 1 juta rupiah. Dan bagi Anda yang sedang membutuhkan produk kaca film atau PPF, Anda bisa kunjungi booth Vehicle di Pre-Function Hall 9. Dan di Hall 11 ini juga ada banyak brand-brand motor di sini. Jadi bagi Anda yang mau melihat motor bisa kunjungi Hall 11. Tapi untuk detailnya mengenai motor, Anda bisa langsung menontonnya di YouTube Autorider. Di hall yang sama juga ada booth bike di sini. Dan ini dipajang juga BJ40 yang sudah dimodifikasi. Ini juga lagi ada persiapan mau acara dengan media. Dan sudah dipajang juga mobil X552 di sebelah sana. Masih di booth yang sama, Anda juga bisa mengunjungi brand-brand aftermarket di sini untuk menunjang kendaraan Anda. Nah, ini tampaknya belum siap ya, karena ini kita kebetulan masih press day, jadi ini masih belum ready, masih pagi banget. Tapi Anda juga bisa mengunjungi booth ini melalui Hall 11. Oke, saya baru aja nyebrang dari Hall 11, di mana Hall 11 tadi itu adalah hall tambahan. Sebelumnya cuma sampai Hall 10, dan tahun ini memang GIAS memperbesar gitu menjadi ada tambahan Hall 11. Nah, sekarang saya udah nyebrang, mau masuk ke Hall 10, di mana ini udah mulai nih masuk ke area kendaraan mobil. Let's go. Kita langsung masuk ke booth yang Mitsubishi, dan Anda bisa melihat sendiri mobil-mobil yang tertutup ini, dan udah ada tulisan All New Triton dan New Pajero Sport. Artinya hari ini akan di-launching kedua mobil ini di booth Mitsubishi. Selain itu juga dipajang existing produknya mereka seperti Expander, Expander Cross, kemudian juga ada L100 EV, dan di sebelah sana juga ada Mitsubishi X-Force. Dan sekarang saya sudah berada di booth Suzuki, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan peluncuran dari mobil yang sepertinya masih konsep, yaitu Suzuki EVX. Nah, di sisi lain juga ada banyak existing produk yang dipajang di sini. Di sebelah sana ada XL7, New Baleno, Espresso, kemudian ini juga ada Jimny dan Jimny 5 Door, dan juga ada Grand Vitara. Dan sekarang saya sudah berada di booth Chery, di depan mobil display iCar. Ini nanti akan unveiling hari ini, diperlihatkan. Dan di sini ada beberapa mobil yang dipajang juga, yang sudah menjadi existing produknya. Ada Tigo Series, ada 5X, ada 8 Pro Max, dan seperti yang akan diluncurkan juga, Chery Tigo 8 yang ada di stage itu. Dan Omoda series-nya juga lengkap di sini, ada Omoda 5, 5 GT, dan juga Omoda E5. Wah, pas banget, saya lagi ada di booth-nya Neta. Mereka akan meluncurkan Neta X SUV mereka nih di sini, dan pas banget lagi kebuka. Jadi ini dia Neta X yang akan diluncurkan di GIAS hari ini. Dan di booth Neta ini juga dipajang mobil-mobil lainnya. Ada Neta GT, Neta L, dan Neta V2. Selanjutnya kita ke booth Daihatsu, yang tampilannya selalu ceria seperti ini. Untuk tahun ini, sepertinya Daihatsu tidak meluncurkan produk terbarunya, tapi di booth-nya kita bisa lihat mereka menampilkan produk-produk yang dibuat unik, seperti mobil di belakang saya ini. Ini ada K-car-nya mereka, tampaknya. Mimo namanya. Ini buatnya unik banget. Dan di sebelah sana juga ada Daihatsu Sigra yang dibuat dari kertas karton.
Selain existing product, mereka juga menampilkan mobil-mobil modifikasinya. Seperti yang di belakang saya ini ada Rocky Crossfield, dan di sebelah sana juga ada Terios Gravit. Nah, di sini juga mereka menampilkan Rocky Smart Hybrid-nya. Wuling sepertinya tidak ada mengeluarkan produk baru di Gias kali ini, tapi mereka masih mengandalkan produk ABC mereka, yaitu REV, Bingo, dan juga Cloud EV. Dan di sini mereka juga memajang mobil-mobil mereka yang lain yang masih berbasis mesin seperti Almas, Alves, dan Convero. Selanjutnya ada booth-nya GWM. Di sebelah kiri saya ada GWM Haval H6 Hybrid Electric Vehicle. Dan di sebelah sini ada mobil yang masih ditutup. Tapi kalau ngelihat dari bentuknya, harusnya ini, kita intip sedikit, harusnya ini GWM Tank 300 yang akan launching juga sebentar lagi. Di sini di atas panggung ada dua mobil yang akan launching di booth-nya GWM. Yang ini GWM Tank 300 dan itu Haval Jolion. Tuh, GWM Start with Jolion. Di sebelah situ juga masih ditutupin. Jadi ini akan launching sebentar lagi. Di sini juga ada produk yang sudah diperkenalkan di Gias sebelumnya. Ini adalah GWM Ora. Ini full electric. Lalu di belakang sini ada GWM Tank 500 yang sudah dimodifikasi untuk overland adventure seperti ini. Kita lanjut ke booth selanjutnya. Selanjutnya ada booth-nya Audi. Di belakang saya udah ada Audi A5 Sportback. Dari sini ada Audi A6. Ada banyak nih produk Audi yang dipajang di Gias 2024 ini. Ada Audi Q3 Sportback. Lalu di sini ada Q5. Di sini ada Audi Q5. Di sini ada Audi Q8 dan di atas panggungnya ada mobil sedannya Audi. Yaitu di sini ada Audi A8. Sekarang kita lanjut ke sebelahnya yang barengan nih si booth-nya hitungannya ya. Booth-nya VW. Ya, di belakang saya sudah ada booth-nya VW. Di belakang ini ada VW ID Buzz. Jadi ini mobil yang terbaru dari VW yang listrik. Ini sebenarnya mobil modern dari sebuah VW Kombi. Jadi siluetnya masih mirip dengan VW Kombi atau VW Safari. Dan di sini juga dipajang nih, di sebelah sini. Di sini ada mobil jadulnya VW yang kondisinya masih bagus sekali. Nah, ini ID Buzz, cuman masih ditutup ya, belum launching. Jadi kita nggak bisa buka dulu karena dikacain juga. Nah, di sini ada VW T-Cross. Ini compact SUV-nya dari VW. Lalu di sini ada Tiguan All Space yang sudah dimodifikasi nih pakai ban all terrain, terus pakai tenda di atas gini, pakai roof tent. Nah, ini Tiguan All Space yang standarnya seperti ini. Jadi dikasih pilihan modifikasi nih, kalau misalkan Anda beli VW Tiguan All Space mungkin bisa dibikin seperti ini referensinya, pakai ban AT, pakai roof tent, dan bisa dipakai untuk overland yang ringan-ringan lah. Nissan. Oke, kita lihat ada beberapa mobil di booth-nya Nissan. Di belakang saya ini ada Nissan Kicks e-Power. Lalu di sini juga dipajang bagaimana sistem e-Power itu. Ini ada tangki bensin, ini ada baterai, dan ini ada mesin dan ada motor listrik ya. Jadi mesinnya ini sebagai genset ya, bukan untuk menggerakkan roda, tapi roda itu digerakkan pakai motor listriknya. Ini ada beberapa Nissan Kicks e-Power. Lalu di sebelah sini ada Nissan Leaf. Ini full EV. Nissan Leaf full electric. Dan di sini ada Nissan Ariya. Ini diperkenalkan di sini, ini belum bisa dibeli di Gias 2024, cuman katanya akan diusahakan segera bisa dijual di Indonesia. Nissan Ariya full EV juga. Dan di sini ada mobil K-car-nya Nissan, tapi ini full EV, namanya Nissan Sakura. Nah, kalau ini nggak dijual, ini hanya diperkenalkan aja di Gias 2024 ini. Nah, yang keren di belakang sini ada Nissan Hyper Tourer. Coba kamera dari sini boleh, kita tungguin dalamnya, kita lihat. Nunggu muter dulu. Jadi ini yang kemarin ada di Japan Mobility Show, yang ada di booth-nya Nissan di Jepang. Lalu mobil ini dibawa sekarang ke Indonesia, dipajang di Gias 2024.
dengan warna khasnya yang orange seperti ini. Lalu bukaan pintu yang sliding door, yang pintu depan ke depan, yang pintu belakangnya ke belakang. Lebar banget mobilnya, besar sekali. Nah, dalamnya seperti itu. Jadi joknya juga terlihat seperti terbang gitu ya, floating gitu ya. Keren banget sih ini mobil konsepnya. Mungkin ini full autonomous kali ya, nggak ada setirnya. Oh ada di sebelah kanan ada. Jadi jok drivernya bisa diputar balik. Oke, ya itulah Nissan Hyper Tourer konsep. Lalu di sini ada lalu di sebelah sini ada Nissan Serena e-Power. Jadi ini penggeraknya sama ya dengan yang ada di Nissan Kicks. Ini menggunakan mesin sebagai generator, genset untuk nge-charge baterainya. Baterainya 1,7 kWh. Tenaganya 163 HP dan torsinya 315 Nm. Ini keren juga, Nissan Serena terbaru. Modelnya bagus, keren. Dan yang pasti dengan teknologi e-powernya, konsumsi bahan bakarnya bisa lebih hemat. Selanjutnya, saya berada di booth-nya Kia. Di sini ada EV6 GT Line. Lalu booth-nya Kia seperti biasa ya, dari tahun ke tahun dia ada tempat duduk yang bisa sampai sangat tinggi. Jadi bisa ngelihat keseluruhan booth dari booth-nya Kia. Di sini ada Cairns. Ada Kia Cairns. Lalu di sini ada Kia Grand Carnival. Lalu kita geser dulu sedikit ke sini. Nah, ini ada Kia Seltos facelift. Lalu di panggungnya ada Kia Carnival Hybrid, dan di sini ada mobil listrik Kia yang sangat besar, yaitu Kia EV9. Ini range-nya juga cukup jauh dan dimensinya sangat besar. Nah, di sini ada Seltos lagi, dan terakhir di sini ada Kia Sonet. Wah, kayaknya baru sebentar keliling booth di Gias 2024 ini, tapi saya udah haus banget. Nah, pas banget di sini ada booth-nya Le Mineral yang terletak di Hall 1. Kayaknya belakangan ini gara-gara cuaca lagi ekstrim dan di luar panas banget sih. Makanya bikin kita jadi haus terus seperti ini. Kalau dulu, biasanya kalau kehausan seperti ini, saya suka beli minuman berasa-rasa manis dan jarang banget minum air mineral karena kadang suka ngerasa pahit dan kalau kebanyakan lama-lama bikin enak. Tapi semenjak ada Le Mineral, saya jadi suka minum karena yang ini beda nih. Rasanya seger dan kayak ada manis-manisnya. Mbak, beli satu ya. Langsung aja kita buka. Wah. Ah, ternyata rasa segernya ini berasal dari kandungan mineral yang tercantum dengan sangat jelas di kemasannya. Makanya, kalau lagi panas-panasan di luar atau capek ngelilingin booth yang ada di Gias 2024 ini, mendingan minum Le Mineral karena yang ini segernya beda. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut keliling lagi ke booth yang ada di Gias 2024 ini. Jangan lupa Anda kunjungi booth-nya Le Mineral yang terletak di Hall 1, 3, 6, dan 8. Ingat, kesehatan kita tetap yang nomor satu. Le Mineral bisa jadi teman setia kita untuk menemani hari-hari seru kita. Let's go. Toyota, besar sekali booth-nya dan lengkap sekali produknya. Ada rangga, kemudian ada potongan dari Prius, existing product dari mulai Ray, Zenik, sampai ke Alphard, Velfire. Tapi yang paling menarik ini ada di stage. GR Yaris is back, tidak jadi limited. Jadi yang generasi pertama itu, yang pertama kali masuk ke Indonesia itu hanya 125 unit. Ternyata Toyota Global melihat animo orang ke GR Yaris. Mereka memutuskan, ah udahlah jangan limited, kita bikin lagi aja. Dibuatlah GR Yaris facelift dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Jadi GR Yaris facelift ini terutama yang berubah eksteriornya nggak banyak ya. Dari depan itu nggak terlalu banyak, oke bumpernya berbeda. Lampu belakang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi yang drastis adalah interiornya. Interiornya mengotak sekarang. Dan mesinnya bertambah tenaganya menjadi 300 HP. Kemudian untuk harganya, ini jauh lebih mahal dibandingkan GR Yaris pertama
kali diperkenalkan itu 850 juta rupiah. Ini tidak lagi di bawah 1 miliar. Harganya untuk yang manual 1,15 miliar rupiah. Dan untuk pertama kalinya GR Yaris juga punya versi Matic 8 speed yang ini harganya 1,198 miliar rupiah. Karena ini tidak lagi limited, maka dia bisa langsung didapat. Anda bayar sekarang, Anda bisa langsung cepat mendapatkannya. Kedua, yang menarik, ini adalah Prius. Prius, generasi terbaru, Prius paling sporty, Prius paling keren yang pernah dibuat, diluncurkan secara resmi ke Indonesia, dengan harga 698 juta rupiah untuk yang hybrid. Sedangkan kalau yang plug-in hybrid belum dijual, dia hanya diperkenalkan di Indonesia. Subaru, tidak ada produk baru di booth Subaru, tapi mereka punya edisi-edisi spesial dari produk mereka. Ini adalah Subaru Forester Adventure. Jadi ini adalah edisi Adventure, di mana trim-trim yang tadinya chrome atau silver itu diubah menjadi hitam, kemudian velgnya menggunakan braid, bannya menggunakan ban AT, kemudian dia juga punya sejumlah aksesoris yang membuat mobil ini tampilannya lebih gagah, dan perbedaan harganya hanya 20 juta rupiah. Versi Adventure ini juga tersedia untuk yang Subaru Crosstrek, dan kalau Subaru Crosstrek ini kita bisa lihat Adventure versionnya itu terinspirasi, ada beberapa yang terinspirasi dari Subaru Crosstrek milik offroader Indonesia, yaitu Om Julian Johan alias Om JJ. Nah ini dia, ini adalah Crosstrek Adventure. Jadi ini dua ini adalah versi lebih gagah dari produk existing mereka. Serta selain yang lebih gagah, Subaru punya satu produk yang lebih sporty. Ini mobilnya, Subaru BRZ dengan STI Performance Parts. Jadi ada STI, produk-produk performance parts STI, baik kosmetik maupun yang mendukung performa itu di eksteriornya dengan aero package-nya. Jadi dia ada carbon fiber di luarnya. Dan kemudian ini front lips-nya ini juga sudah STI juga kalau Anda lihat nih. Ini adalah, nah itu udah STI. Kemudian di interiornya juga banyak parts-parts STI, serta exhaust-nya, muffler-nya itu juga sudah STI Performance Parts. Jadi mobil ini bukan hanya performanya membaik, tapi juga tampilannya menjadi lebih sporty dan lebih berkelas. Harganya tentu saja berbeda. Ini bedanya sekitar 200 juta rupiah dibandingkan BRZ standar, jadi harganya sekitar 1 M-an ini mobil. Lexus, mereka rajin sekali menampilkan mobil konsep di Gias, dan tahun ini mereka menampilkan mobil konsep paling sporty dari yang pernah mereka tampilkan di sini, Lexus Electrified Sport Concept. Coupe 2 pintu electrified yang bentuknya bukan hanya sporty tapi juga sangat futuristis. Tapi ada produk baru yang mereka luncurkan di sini. Ini dia, Lexus LBX. Lexus paling compact dan Lexus yang paling terjangkau di Indonesia. Ini menggunakan platform dari Toyota Yaris Cross, tapi bukan Yaris Cross di Indonesia, Yaris Cross di Eropa. Saya sudah mencoba mobil ini langsung di Spanyol, rasanya luar biasa. Kecil, mesinnya hybrid, sangat hemat, 1500cc hybrid, dan dia memiliki rasa berkendara serta kualitas yang benar-benar Lexus. Selamat datang LBX, ada dua versi di Indonesia, ada LBX Luxury dan LBX Sport. Untuk harganya yang versi Luxury ini 895 juta rupiah, sedangkan untuk versi yang Sport 940-an juta rupiah. Jadi tidak ada yang menyentuh 1 miliar rupiah sama sekali. Yes, ini adalah Lexus yang paling terjangkau, tapi tetap sangat Lexus. Video reviewnya saya sudah buatkan di channel Auto Driver, Anda juga bisa tonton di sana. Mini, walaupun boothnya tidak besar seperti biasa di sebelahnya BMW, tapi mereka meluncurkan ada dua produk baru. Ini produk full elektrik semuanya. Yang pertama adalah Mini. Wow.
3 door yang SE. Jadi yang elektrik tapi yang versi S-nya. Jadi ini versi yang kencengnya. Serta satu lagi, ini adalah untuk pertama kalinya dia berpenggerak full elektrik di Indonesia, yaitu Mini Countryman, all new Mini Countryman. Jadi bukan hanya versi bensinnya, tapi juga ada versi elektriknya. Jadi Mini meluncurkan all new Mini Cooper 3 door dan all new Mini Countryman, masing-masing dengan mesin bensin trim yang S dan penggerak elektrik yang trimnya S juga. Kami sudah pernah membuatkan video reviewnya di Auto Driver untuk yang Countryman. BMW seperti biasa bootnya besar sekali, produknya lengkap dari mulai yang normal, yang elektrik sampai yang M-nya juga ada. Lihat itu ada Z4, ada M3 Touring, kemudian ada M2 terbaru dan ada 3 mobil yang baru diluncurkan. Ini adalah BMW seri 4 convertible yang LCI, artinya yang facelift. Nah, ini sudah hadir, ini yang versi convertible-nya. Sedangkan kalau yang ini adalah versi yang, nah ini versi yang coupe-nya. Kita bisa lihat di sini juga seri 4 ya. Nah, ada satu lagi yang cukup spesial ini. Cukup spesial dan cukup membingungkan. Ini adalah BMW XM. Dan kita tahu BMW XM itu adalah the ultimate dari BMW M. SUV, super SUV yang bertenaga sangat besar. Tapi sekarang ada entry levelnya untuk BMW XM itu. Yaitu ini adalah BMW XM 50e. Jadi dia dilengkapi dengan mesin yang elektrifikasi juga, tapi tenaganya tidak sebesar yang XM normal, tapi harganya jauh sekali. Kalau yang XM itu 5 miliaran rupiah, yang ini di 3 miliaran rupiah. XM 50e. Kemudian ada satu lagi produk yang diluncurkan di Indonesia untuk pertama kalinya, i5, tapi bukan i5 yang ini. i5 yang ini adalah yang eDrive 40. Ini versi yang lebih kencengnya lagi. Mobilnya belum dikeluarkan di stage, masih disembunyikan. Tapi kita dapat akses buat ngeliat. Haha, ini dia. Ini backstage-nya. Ini nggak boleh dimasukin orang sebenarnya sebelum launching. Tapi kita dapat kesempatan eksklusif. Ini dia mobilnya yang pertama kali diluncurkan di Indonesia. BMW i5. M60X Drive, jadi dia all-wheel drive, dual motor, dan dia M60. Penggerak listriknya, tenaganya 601 PS, torsinya 820 Nm, 0-103,8 detik. Volvo, senang sekali melihat Volvo tampil di Gias. Mereka menampilkan 4 existing product, ada C40 Recharge, ada XC40 Recharge, ada XC60 Recharge plug-in hybrid dan ada XC90 Recharge plug-in hybrid. Tapi yang paling menarik adalah mobil yang belum terlihat di sini karena masih di balik tembok. Itu adalah Volvo EX30. Mobil full elektrik generasi terbaru dari Volvo yang dia sekali charge itu bisa menjalankan mobil itu sekitar 480 km dan 0-100 dalam 5,1 detik dari motor listrik single motor front wheel drive yang bertenaga 272 HP. Dan yang menarik adalah harganya. Ini sebuah EV, ini sebuah Volvo, tapi harganya tidak sampai 1 miliar rupiah. Ada dua jenis baterai yang baterainya itu 51 kWh. Dan 69 kWh. Yang 69 kWh tadi klaimnya bisa 480 km, sedangkan yang 51 kWh itu di 300-an km. Tapi harganya itu di 800 jutaan rupiah. Sedangkan yang versi long range ya, yang 69 kWh itu harganya di 1,1 miliar rupiah. Luar biasa, Anda bisa memiliki sebuah Volvo elektrik generasi terbaru dengan harga yang menurut kami sangat reasonable untuk sebuah merek premium dari Swedia. Volvo EX30. Itu bisa Anda lihat di Gias.